It's easy to use. It's affordable. It's Pocky's. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan meluangkan waktunya pagi hari ini untuk boleh ikut bergabung dalam acara kami hari ini, webinar Bincang Big Data yang dipersembahkan oleh Pakis. Boleh berikan tepuk tangan virtual dulu Bapak Ibu, atau mungkin boleh komen di kolom chat ya, berikan tepuk tangannya atau mungkin love-nya juga boleh ya Bapak Ibu sekalian. Pagi-pagi minum kelapa. Jauh dong, cakep. Boleh diketik juga di kolom chatnya karena saya nggak bisa dengar, tapi saya bisa merasakan semangat Bapak Ibu sekalian ya. Pagi-pagi minum kelapa, Bapak Ibu apa kabarnya? Wah, semoga walaupun kita hanya bertemu lewat layar kaca, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Dan tentunya antusias mengikuti acara hari ini. Senang sekali, saya Dora Angela boleh menemani Anda sekalian di Bincang Big Data. Wah, asik banget ya. Ini merupakan satu case juga yang pastinya juga sekarang ini sudah sedang marak sekali ya, karena salah satu kunci utama terjadinya transformasi digital adalah ketersediaan data yang besar, big data itu sendiri. Untuk itu pengelolaan data yang tentunya agile menjadi salah satu hal yang sangat utama dan penting. Nah, hari ini Pakis menjadi solusi terbaik 100% produk buatan anak bangsa, one stop shop data analitik. Bapak Ibu hadirin sekalian, Dora ingin mengingatkan nanti akan ada feedback form. Bapak Ibu bisa langsung aja scan QR code-nya. Mungkin bisa saat ini juga, ini QR code-nya nanti Bapak Ibu bisa langsung men-scan dan juga mengisi feedback form-nya yang nanti saya akan tampilkan di akhir presentasi, karena akan ada hadiah menarik untuk Bapak Ibu dapatkan. Antara lain ada Smart TV 43 inch, ada Samsung Smartwatch dan juga Samsung Earbud. Semoga Bapak Ibu yang beruntung. Nah, kalau tadi yang Dora bilang bisa di-scan, itu adalah yang kanan atas ya Bapak Ibu, ada QR code ukuran kecil ya, itu ada tulisan free trial. Wah, boleh langsung di-scan aja karena Bapak Ibu bisa langsung mencoba free trial platform dari Pakis sekarang ya, daftar ya. Baik, untuk itu Dora juga ingin mengingatkan Bapak Ibu nanti kalau kira-kira pas presentasi atau mungkin para expert sedang berbicara, Bapak Ibu punya pertanyaan, welcome Bapak Ibu langsung aja menuju kolom chat yang ada di YouTube-nya Pakis. Ada kolom chat yang tersedia, jangan lupa untuk Bapak Ibu bisa menuliskan terlebih dahulu dengan format nama perusahaan lalu pertanyaannya apa. Karena ada 3 orang yang beruntung dengan pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan hadiah masing-masing digital voucher senilai Rp250.000. Wah, asik. Jadi jangan kemana-mana ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pada webinar hari ini tentunya akan ada materi dari para speaker yang akan sangat bermanfaat. Topik yang akan dibahas nih antara lain Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada opening speech yang akan dibawakan oleh Bapak Benny Adam selaku CEO dan juga product creator Pakis, yang kemudian beliau juga akan ada presentasi. Lalu Bapak Onowe Purbo, beliau adalah pakar informasi yang teknologi informasi yang akan menyampaikan tentang juga transformasi digital yang terdorong oleh COVID-19. Dan juga ada Bapak Wayudi Chandra Purnama selaku General Manager Network Service Assurance Telkomsel Sumbangsel. Itu topik kita hari ini ya, menarik sekali. Dan kalau ada punya pertanyaan langsung, insight apa langsung boleh dituangkan di kolom chat juga ya Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki agenda yang pertama, Dora mau mengundang Bapak Ibu untuk boleh langsung mengisi polling yang saat ini sudah ditampilkan di kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu memilih kira-kira yang mana yang relevan dan yang paling sesuai dengan keadaan Bapak Ibu atau mungkin enterprise perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oke, tidak lama, cepat aja Bapak Ibu dipilih. Oke. Oke. 5, 4, 3, 2, 1, udah ya. Baik, untuk memulai event ini langsung aja nanti akan dibahas tuh Pak, Bapak Ibu hasil pollingnya ya. Masuk langsung ke agenda pertama, sudah bergabung bersama-sama dengan kita ada Bapak Benny Adam selaku CEO dan juga product creator dari Pakis. Beliau akan menyampaikan welcome speech, menyapa Bapak Ibu sekalian, dan juga ada presentasinya nih mengenai take a peek in your data, know your business. Kita langsung sapa aja ya. Halo Pak Benny, apa kabar? Halo, selamat pagi.
Okay. Aku pikir nih belum kedengeran suaranya. Okay, Pak. Apakah ada presentasinya hari ini? Boleh saya lihat slide-nya? Oke, sebentar ya. Yes. Untuk Bapak Ibu, ada pertanyaan nanti welcome banget ya. Langsung Dora ingetin lagi untuk boleh nulis langsung di kolom chat YouTube Pakis dengan nama perusahaan dan juga pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke, langsung aja Pak. Sudah terlihat saat ini slide-nya. Waktu dan layar Dora persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, salam sehat. Ya, kami dari Pakis dengan senang hati menyambut kawan-kawan sekalian untuk kita bisa sharing session lagi nih ya dengan dua rekan-rekan kami, ada Pak Ono Purbo dan Pak Wahyudi gitu. Kita mau bincang-bincang mengenai data nih. Bagaimana kita bisa melihat itu sebuah data itu, bagaimana kita bisa membangun bisnis kita atau mengembangkan bisnis kita dengan menggunakan data. Nah, kalau kita lihat ya, mungkin juga tidak hanya kita, kalau kita mau mengembangkan bisnis kita ya tentunya kita harus kenal nih gitu. Apa sih kondisi kita saat ini gitu, bagaimana gitu kondisi kita saat ini gitu. Nah, bagaimana kalau kita lihat sebelum ke arah sana, kita lihat dulu nih ya. Kalau kita apa namanya saat ini seperti apa sih dunia gitu. Kalau kita lihat top 5 most valuable companies ya. Saat ini berdasar apa menurut Bloomberg gitu ya. Itu 4 dari 5 itu adalah bisa dibilang dedengkotnya internet gitu ya. Apple bisa bilang dia dedengkotnya internet. Kenapa? Karena sedemikian banyak device yang di supply oleh Apple gitu, dipakai oleh orang-orang untuk bisa akses internet. Nah, kita lihat bagaimana dengan belakangan ini dengan COVID ya, dengan apa namanya dan perubahan-perubahan yang terjadi di livelihood kita gitu ya. Ini seperti mendorong gitu, seperti menjadi terobosan atau suatu perubahan atau suatu apa event yang pivotal gitu ya, terhadap kehidupan kita semua. Dan itu kita bisa akui, kita malah menjadi go digital ya. Kita ini dibuktikan dengan list yang kita lihat saat ini gitu ya. Kita bisa lihat gitu, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon gitu ya, mereka menjadi sangat-sangat valuable gitu ya. Kalau kita lihat ya, kita sekarang kita meeting sehari-hari gitu ya, mungkin menggunakan Zoom gitu ya, atau juga menggunakan perangkat-perangkat lunak atau layanan yang lainnya. Tapi mungkin kita bisa menggunakan, let's say kita menggunakan laptop, ya laptopnya mungkin kita disupply oleh Apple, atau bisa juga tentunya banyak yang memakai seperti iPad, gitu ya, ataupun mungkin device-device lainnya gitu. Kalau kita lihat Microsoft juga sekarang mereka dengan gencar gitu ya dengan Microsoft meeting mereka. Baik, sepertinya ada kendala sedikit dengan Bapak Benny, nanti mungkin bisa dilanjutkan ya setelah speaker yang kedua. Tapi mungkin sebelum itu kita coba cek dulu ya untuk Pak Benny. Oke. Belum ada ya. Nah, saya ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada feedback form untuk itu, untuk Anda. Jangan lupa untuk diisi, karena nanti Bapak Ibu juga berkesempatan setelah mengisi bisa langsung mengikuti Lucky Draw dengan hadiah-hadiah fantastis hari ini ya. Dan juga untuk penanya juga ada hadiahnya untuk 3 orang yang beruntung, masing-masing digital voucher senilai Rp250.000. Mungkin kita lanjut ke pembicara yang kedua, karena ada filsuf nih Bapak Ibu yang berkata ya bahwa necessity is
the mother of invention. Karena keadaan kita sekarang ini, kita dalam tanda kutip gitu ya, dipaksa untuk boleh berubah, berinovasi di segala bidang pastinya ya. Di aplikasi pekerjaan, cara kerja, kemudian juga budaya. Tentunya pertumbuhan yang luar biasa adalah digitalisasi ini sendiri. Langsung akan dibahas oleh pembicara yang kedua mengenai transformasi digital, tantangan, dan kunci keberhasilan dan pretelan di dalamnya. Pembicaranya pastinya udah nggak asing lagi, ya Bapak-Ibu sekalian. Beliau merupakan pakar di bidang teknologi informasi dan juga dikenal sebagai penulis, pendidik, dan juga pembicara seminar. Saat ini juga beliau menambah lagi, ini ya, jabatannya sebagai wakil rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Baik, langsung saja kalau begitu. Itu Pak, oh, Pak Benny sudah hadir, Pak kembali. Pak Benny sudah hadir itu. Pak, udah panjang-panjang nih untuk Pak Ono nih, nanti kita ulang lagi ya. Halo, Pak Benny. Lanjut, lanjut, Pak Benny lanjut. Pak Benny dulu ya. Iya, 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 iya. Mohon maaf, mohon maaf. Iya, mohon maaf. Ya, ya. Silakan Pak Benny. Sampai mana tadi kalau boleh saya tanya? Saya ngomongnya panjang lebar, tiba-tiba muter-muter. Yang top 5 most valuable companies, Pak. Apple, ya, 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 Microsoft, ya. Ya. Ya, kita ya, bisa ya. Lihat ya bagaimana company-company digital ini merajai ya, merajai sekarang ya. Kalau kita lihat, mungkin kalau kawan-kawan ada yang mengikuti gitu ya, Apple itu mereka sebelum COVID, itu mereka itu berhasil nembus $1 triliun. Ya. Mungkin waktu itu mereka yang pertama kali tembus pada saat itu ya, $1 triliun company. Sekarang, ya, setelah COVID ini, mereka 2,8 triliun. Segitu pesatnya perkembangan mereka. Microsoft, saya pikir waktu itu kalau nggak salah sebelum COVID itu sekitar 300-400 triliun. Kalau saya nggak salah ya, saya nggak punya catatannya. Tapi yang jelas waktu itu dia di bawah Google, di mana Google itu waktu itu sekitar 500-an. Berarti mungkin sekitar 400 Microsoft. Tapi sekarang Microsoft itu 2,2 triliun. Ya. Sebelum COVID mereka cuma di bawah 500 billion dollar company. Sekarang mereka 2,2 billion dollar company. Nah, kita lihat juga Google, kalau saya nggak salah sekitar 1,6 sekarang. Tapi segitu pesatnya perkembangan mereka dengan perubahan yang sangat pivotal ini, di mana kita menjadi digital lifestyle. Gitu ya. Kalau kita lihat Amazon itu, kita mulai dari Amazon aja. Dari Amazon tuh mereka literally tracking almost everything. Yeah. Customer data ya, mereka tahu needs-nya apa, mereka tahu kalau mereka di website-nya Amazon apa yang mereka search, gitu, apa yang mereka beli, gitu ya. Atau mereka juga tahu location-nya berdasarkan pada saat mereka delivery dan lain sebagainya gitu. Dan itu semua dilakukan oleh Amazon itu untuk bisa mengerti ya, bisa mengerti income levelnya, bisa mengerti lifestyle-nya. Intinya dia membuat profile terhadap siapa customer-nya itu. Dari di satu sisi mereka bisa melihat bahwa oh inilah yang dibutuhkan si customer ini, berarti customer itu akan dimudahkan untuk bisa mendapatkan barang-barang ataupun layanan yang di-provide oleh Amazon. Nah, jadi dengan begitu Amazon menjaga stickiness. Ya, stickiness customer itu jangan kemana-mana, udah ke Amazon aja, beli di Amazon. Semuanya kamu purchase di Amazon aja. Kamu butuh film, ke Amazon Prime. Kamu butuh buku, ke Amazon, dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya tetap di sini. Jadi dengan memudahkan customer itu buat menghasilkan atau untuk mendapatkan yang dibutuhkan, maka customer-nya itu akan stick dengan Amazon. Itu di satu sisi. Di sisi lain juga Amazon itu melakukan data agregat yang global, yang bisa menggambarkan bagaimana situasi market atau dunia saat ini dan apa impact-nya terhadap Amazon. Jadi mereka bisa melihat, oh ternyata customer yang di daerah sini mereka lebih suka dengan produk yang seperti ini.
customer yang ada di wilayah sana lebih suka dengan produk yang seperti ini gitu. Dan ternyata customer itu let's say demografi umur sekian sampai sekian yang paling mereka tuh biasanya aktifnya itu belanjanya di jam sekian. Nah, dengan mengetahui semua ini Amazon bisa mengangkat atau mempromot produk-produk ataupun layanan-layanan sesuai dengan target-target customer yang diinginkan. Gitu. Jadi dengan melakukan hal inilah Amazon itu bisa membangun gitu ya, bisa membangun value added services, value added services yang tentunya akan menjadi faktor pengangkat dari bottom line si Amazon itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana dunia digital dengan hadirnya data yang melimpah menjadi suatu faktor yang mendukung satu bisnis untuk menjadi sukses gitu ya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi ya, kalau kita ngomongin Facebook sekarang, kita ngomongin Facebook yang kita lihat sekarang mereka sudah transformasi ya, mereka transformasi ke yang Meta gitu, dengan nama sekarang mereka Meta gitu. Mereka memiliki begitu banyak user gitu ya. Mereka memiliki demikian besarnya interaksi yang terjadi, walaupun mereka sudah terlempar dari list top 10, kalau misalnya mereka sekarang 11 ya, di urutan dari most valuable company in the world, mereka nomor 11 atau nomor 10, saya lupa. Karena itu kita lihat bagaimana data ya, bagaimana data itu menjadi pivotal ya bagi Facebook atau Meta saat ini. Kenapa? Karena yang menjadi faktor, mungkin kalau kawan-kawan ada mengikuti beritanya gitu ya, kalau saya nggak salah 2 minggu yang lalu ya, Facebook itu dalam satu hari itu kehilangan value-nya sebesar $200 billion. Jadi dari 700 sekarang tinggal $500 billion. Kenapa? Karena pada saat itu Apple gitu ya berhasil memenangkan atau bisa dibilang menancapkan rule bahwa Facebook itu akan dilimitasi kemampuannya untuk bisa mengolah data, untuk bisa mengambil data dari platformnya Apple, contoh kayak iPad, iPhone dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu faktor, selain juga bagaimana investor sedikit kecewa dengan inisiatif Meta yang dicanangkan oleh Mark Zuckerberg. Menurut mereka itu terlalu nothing new dan terlalu toyish gitu ya, seperti bermain-main saja gitu. Walaupun kita bisa juga akui gitu bahwa mereka sangat wealth datanya. Facebook itu sangat wealth datanya. Mereka bisa tahu bagaimana interaksi orang, siapa yang melihat ini, umur berapa, apakah laki-laki atau perempuan, bahasa mereka apa yang mereka, education level mereka seperti apa, dan relationship-nya seperti apa. Itu merupakan kekayaan ya, kekayaan data yang bahkan kalau kita lihat begitu ada indikasi bahwa Facebook itu sedikit bisa dibilang disunat kemampuannya untuk mengambil data di sini oleh Apple, kita lihat value company-nya langsung turun sebesar $200 billion. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari percakapan kita so far gitu. Jadi company itu bisa menggunakan big data gitu untuk expand dan enhance bisnis mereka gitu. Kenapa? Karena mereka bisa mendapatkan deeper understanding terhadap customer mereka. Mereka bisa mendeteksi problem-problem mereka dalam produk mereka, dalam layanan mereka. Mereka bisa identify marketing strategy. Mereka bisa mengurangi expenses, karena salah satu yang dilakukan Amazon ya dengan menggunakan data yang mereka miliki itu adalah
melakukan efisiensi terhadap supply chain mereka. Nah, disitulah kita bisa lihat bagaimana Amazon bisa finding ways ya untuk reduce expense mereka, di mana ya di bisnis ya saving money can be as good as making money. Jadi untuk apa kita apa namanya kalau kita sudah melakukan strategi di mana kita bisa melakukan apa namanya kegiatan atau aktivitas yang efektif gitu ya. Tentunya untuk bisa melakukan efektivitas yang sama, kalau kita bisa reduce cost-nya, kita bisa reduce expense-nya, kita bisa reduce risk-nya, di situ kita melakukan efisiensi. Dan itulah yang data bisa bantu apa namanya untuk sebuah bisnis untuk melakukan efisiensi tersebut gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, challenge-nya tentu ada ya, enggak murah juga bisa melakukan hal itu semua. Kenapa? Karena cost ya. Kita bicarakan tentang cost-nya. Cost-nya bagaimana? Jadi bagaimana kita bisa melakukan hal ini gitu ya. Kita punya iming-iming, wah, data bisa begini, data bisa begitu, nanti kita bisa begini, nanti kita bisa begitu gitu. Contoh seperti apa? Kemarin saya baru berbicara dengan salah satu leader ya, salah satu leader di dunia financial gitu ya, di mana beliau itu sudah sangat advance gitu cara berpikirnya, di bahwa data itu menjadi sesuatu yang bahkan tidak hanya dia bisa melakukan efisiensi gitu ya, atau mereka bisa melakukan risk aversion, tapi bisa juga justru mereka menjadi data itu menjadi new revenue bagi dia gitu. Dengan data yang dia olah, mungkin dia bisa melakukan layanan yang justru dia menghasilkan revenue baru, revenue stream baru. Tapi kembali dia bilang cost-nya bagaimana, investasi semacam apa yang bisa kita lakukan gitu, effortnya sebesar apa. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan terus ditanyakan gitu. Bagaimana kita bisa adopt teknologinya gitu, bagaimana kita percuma kita punya teknologi yang baik ya, kita sudah cost-nya mungkin kita bisa tekan, kita melakukan effortnya cukup, tapi secara speed, secara kecepatan juga kurang gitu. Jadi oh iya, untuk data ini baru kita untuk masukin datanya kita butuh seharian, butuh 24 jam atau mungkin butuh 2 hari atau 3 hari. Atau kadang-kadang saya juga pernah ketemu dengan salah satu seorang yang leader ya di dunia kesehatan gitu ya. Salah satu problem yang dia miliki adalah data. Kenapa? Karena apalagi di ini sangat relevan gitu dengan kondisi saat ini. Waktu itu saya ketemu dia sebelum COVID gitu ya, dia bicara bahwa salah satu problem besar yang dihadapi adalah data. Kenapa? Karena pada saat terjadi pandemi, untuk mengumpul data aja itu realitanya dia itu butuh waktu seminggu. Dia bilang seminggu terlambat. Jadi speed itu menjadi tantangan yang nyata gitu, dalam melakukan data gitu, dalam melakukan aktivitas kita mencoba menggunakan data gitu. Fleksibilitas juga menjadi satu tantangan juga. Kenapa? Karena kadangkala kita dihadapkan data itu kadang-kadang kita melihatnya seperti kita data udah ada, apa laporan, nah laporan ya laporan ini, tetapi kan itu tidak fleksibel. Kenapa? Karena kita hanya tahu atau kita hanya mendapatkan data sesuai dengan apa yang sudah kita pikirkan sebelumnya, padahal bisa jadi terjadi sesuatu hal-hal yang di luar kebiasaan kita, dan di mana kita bisa fleksibel, kita bisa bagaimana saat ini ternyata customer itu udah belinya digital semua. Nah, bagaimana kita bisa laporan kita ternyata udah kacau. Kenapa? Karena customer-nya udah berubah. Channel kita udah berubah. Berarti laporan-laporan yang dulu channel kita sudah tidak valid lagi. Nah, bagaimana dengan laporan yang baru? Jadi kita harus fleksibel. Nah, di balik itu semua ya, kita juga harus ada value yang kita hadirkan dari effort yang kita lakukan ini gitu. Karena seringkali yang saya juga dengar dari kawan-kawan itu, investasi itu terlalu besar. Investasi terlalu besar sehingga value-nya itu nggak berasa. Gitu. Bahkan kadang-kadang
bisa dibilang dulu pernah ada juga kawan-kawan yang bilang ke saya gitu, Ben, saya sudah beli banyak ini, saya sudah beli server, beli ini, saya beli teknologi dari Amerika gitu ya, tetapi terus apa gitu, big data itu apa gitu, value-nya kok saya nggak merasa gitu, saya sudah spend mungkin kalau saya nggak salah sekitar 3-5 billion rupiah gitu ya, value-nya di mana? Kenapa? Karena sekarang software yang saya rasakan hanya ternyata kita bisa beli hard disk yang besar, kita cuma beli storage gitu, jadi big data itu menjadi hanya storage bagi dia, ya udah data-data yang ada masukkan ke sana gitu, tapi hasilnya ada di mana? Nah, di situ ya, bagaimana kita bisa menghasilkan value dari data-data yang sudah dikumpulkan itu, nah itu yang menjadi tantangannya gitu. Nah disinilah Pakis itu mencoba untuk menjawab tantangan itu gitu, bagaimana kita melihat bahwa data itu mestinya fluid. Data itu mestinya fluid, jadi jangan sampai kita untuk mengambil data aja tuh udah dipersulit, kayak tadi yang kita kawan saya yang berkecimpung di bidang kesehatan tadi, untuk dapatnya aja susah. Preparation-nya aja, datanya itu di prepare-nya itu sampai dia bisa pegang data itu, dia mau lihat, baru mau mulai analisa, itu dia udah butuh waktu seminggu gitu untuk dapetin datanya aja. Nah, bagaimana kita pikir di Pakis ini data itu harusnya bisa as is. Mungkin itu yang menjadi sebenarnya menjadi tolak ukur ya, tidak hanya bagi kami atau bagi segala orang-orang mencoba berinovasi di bidang data, mungkin data itu mestinya cara pandangnya seperti data itu mestinya seperti danau aja. Di mana di dalam danau itu semua itu bisa masuk apa adanya, air bisa masuk ngalir dari gunung, dari sungai, atau bisa dari hujan, atau bisa juga ada orang yang buang sampah di situ gitu kan, dan bagaimana semuanya itu bisa menjadi suatu value dengan menggunakan teknologi yang tepat guna, yang bisa disediakan secara cepat dan secara fleksibel ya. Itu yang menjadi fokus dari kami di sini gitu. Nah, karena kami mencoba untuk mendeliver winning criteria yang kita sudah di awal-awal waktu kita membangun Pakis, kita sudah menentukan apa sih winning kriterianya nih kalau kita ngomongin data gitu. Kita ngomongin data gitu. Kita harus data itu harus searchable ya. Jadi kalau bisa begitu kita interaksi dengan data kita bisa search, seperti kayak kita nge-Google aja, kita kayak saya mau cari ini, dapat datanya. Oke, ini yang saya mau olah. Ya. Atau bisa juga kita kalau misalnya bisa data itu harus bertumpuk-tumpuk gitu ya, kita nggak perlu tuh minta dulu sama orang, kita tinggal set aja dapat data gitu. Nah, yang kriteria berikutnya harus disupport dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, di mana modul-modulnya mungkin kita bisa ada NLP, natural language processing, atau juga machine learning ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengolah itu dengan cepat tadi, dengan speed dan lain sebagainya. Nah, berarti kita membutuhkan suatu teknologi yang mendukung distributed dan parallel computing. Kenapa? Karena kalau tidak bisa distributed dan tidak bisa paralel, tentunya berarti kita butuh mesin-mesin yang besar gitu. Nah, dengan distributed ini kita bisa melakukan yang kriteria berikutnya adalah horizontal scaling, di mana kita bisa membangun, jadi kita bisa membangun seperti kayak tumbuh gitu ya, kayak rumah tumbuh. Jadi kita mulai dengan hal yang kecil, habis itu kita bisa bangun, kita increase sesuai dengan bisnis, bertambahnya bisnis kita bisa increase infrastruktur data kita gitu. Nah, yang kriteria berikutnya adalah kita data itu harus bisa dieksplor ya, untuk data-data saintis kita. Nah, kita harus mulai nih terjadi perubahan di dalam organisasi bahwa data saintis menjadi role yang penting ya, menjadi role pendukung bagi pendukung bisnis kita gitu. Dan terakhir adalah data itu harus bisa divisualisasikan. Nah, ini adalah winning criteria yang kita coba, yang kita selama ini kita elu-elukan, selalu kita angkat gitu ya, yang menjadi faktor pendukung kesuksesan dalam pengolahan data gitu. Nah, di dalam Pakis ya, kita berinovasi untuk bisa mendukung kriteria tersebut. Nah, salah satunya inovasi kami adalah kami membangun yang namanya PQL ya, Pakis Query Language ya, atau Parallel Query Language.
Nah, di sini mungkin kawan-kawan sebagian sudah sangat familiar dengan SQL language gitu ya, yang biasanya untuk mengolah data. Nah, kita bikin yang namanya PQL. Jadi PQL ini adalah superset daripada SQL. Jadi kenapa kita butuh PQL? Karena kami pikir SQL itu bagus ya. It's nothing wrong with SQL, tetapi kita butuh memudahkan orang untuk bisa masuk gitu ke dunia data processing. Jadi PQL itu learning curve-nya lebih mudah gitu, untuk orang bisa cepat. Typically kami kalau ngajin orang mungkin seminggu itu orang sudah bisa app and running gitu ya, untuk mempelajari PQL gitu ya. Dan PQL-nya sangat high performance gitu ya, sangat high performance. Mungkin nanti saya waktu pernah juga tuh dites sama Mas Wahyudi waktu itu. Mungkin beliau masih ingat bagaimana kita bisa apa namanya menyaingi produk-produk lain gitu dengan menggunakan PQL gitu ya. Dan kita juga apa namanya jadi selain dia high performance, tapi juga itu tadi yang kita bilang bahwa dia mudah untuk dipelajari gitu ya. Nah, lebih daripada sekedar itu juga PQL ini kita support dengan user interface yang drag and drop gitu ya. Jadi ini kita lihat sebelah kiri ini ya, kita lihat orang itu bisa untuk membangun query itu nggak perlu coding kayak yang di sebelah kanan gitu, tapi bisa dengan apa namanya dengan drag and drop aja, dengan secara visual gitu didesain bagaimana dia bisa membangun atau menvisikan membangun data yang diinginkan secara visual gitu ya. Nah, kalau di sebelah kanannya itu kita bisa lihat bahwa itu adalah contoh query ya yang sebenarnya dihasilkan dari yang sebelah kirinya itu. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya PQL sendiri kalaupun mau di scripting gitu ya, itu jauh lebih simpel dibandingkan kalau kita harus coding gitu ya, pakai menggunakan bahasa seperti Python gitu misalnya. Nah, ini kita bisa lihat sebelah kiri itu PQL, sebelah kanan itu kalau orang menggunakan Python gitu. Kita mencoba bagaimana, okay, so Python is good, it's very very powerful, tapi kan tidak semua orang ya, tidak semua orang mau belajar coding gitu ya, dan harus ngerti programming yang sangat kompleks. Tapi dengan PQL ya, jadi coding yang kompleks yang di sebelah kanan bisa di di achieve juga dengan coding yang sangat simple. Dan plus lagi, kalaupun kita nggak mau coding, bisa menggunakan visual gitu ya. Okay. Nah, jadi Pakis itu adalah one stop shop data analytics solution ya, di mana kami melakukan inovasi-inovasi untuk bisa membantu organisasi-organisasi dalam mengolah datanya ya. Mungkin sepintas saja customer kami ya, Telkomsel. Kebetulan di sini ada Mas Wahyudi, dialah yang pertama kali mentes ya, tes produk kami, dan kita juga ada di beberapa industri lainnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.